Assalamualaikum, selamat datang. Okey, hari ni kita nak tengok. Okey, ubat ni special sebab botol ni sendiri dah berwarna gelap lah. Selalu botol yang lain berwarna cerah sebab ubat ni tak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Ubat ni sangat penting kepada pesakit-pesakit jantung. Macam mana ubat ni berfungsi? Okey. So, ubat ni nama dia GTN. GTN. Nitro Glycerin Sublingual Tablet. 0.5 mg. Maksudnya ubat ni bila kita buka, kita bagi kat patient kena letak dekat bawah lidah. Ubat ni GTN ni selalunya memang ada depa standby lah, pesakit standby. So bila nak jadi dia sakit dada dan sebagainya, then dia sendiri tahu dah macam mana nak guna. Cara nak guna dia, buka je, bila buka je kena tulis tarikh yang buka. Sebab bila buka saja botol ni, ubat yang lain kat dalam ni hanya boleh bertahan selama 1 bulan saja, 30 hari saja. Lepas tu kena buang lah botol ni, kena minta tukar baru. Bawa botol yang lama ni pergi tukar yang baru dekat hospital atau klinik lah. Okay. So GTN ni cara guna dia, sakit dada, letak sebiji di bawah lidah. Kemudian relax, tenang. Lepas 5 minit tengok macam mana. 5 minit tak okey lagi, letak yang kali kedua sebiji lagi dekat bawah lidah. Kemudian 5 minit relax. Kalau okey, tak perlu tambah lah. Kalau tak okey lagi, boleh tambah lagi sekali, 1 biji kali ketiga bawah lidah. Kali ketiga tu last lah. Jadi tak jadi, kena pergi hospital lah. Tak ada cara lain lah. Ini jangan tambah kali keempat terlalu banyak. So maksimum dalam 15 minit 3 biji saja. Lepas tu kena pergi hospital. Bila ambil ubat ni, kena ingat dekat pesakit tu, jangan memandu, jangan menunggang motosikal, jangan mengendali mesin. Sebab ubat ni boleh menyebabkan kita pening, dizzy dan sebagainya lah. Okay? Sebab cara ubat ni berfungsi adalah dengan mengembangkan salur darah. Yeah, tadi dia rasa sakit dada. Mungkin salur darah dia sempit, lemak dah kumpul kat ujung ni, then dia rasa sakit dada. So, bila dia kembangkan salur darah, apa yang sempit tadi akan jadi lega lah, akan buka balik salur darah. Tapi bila buka salur darah, termasuklah dekat otak, mata dan sebagainya. So tu yang kita nampak dua, tu yang ada jadi pening-pening, tekanan darah turun dan sebagainya. So sebaiknya siapa yang nak ambil GTN ni, sebelum ambil ubat ni, dia kena pump BP dulu, check BP dulu. Kalau BP normal, baru ambil. Kalau BP rendah, jangan ambil ubat ni. Sebab ubat ni membuka salur darah dalam badan kita, menyebabkan BP lagi tu. So ingat, kalau pesakit tu memang dah ada ubat ni, makan sekali lepas 5 minit pantau. Kalau tak okey lagi, tambah lagi sebiji. Lepas 5 minit tak okey lagi, tambah lagi sebiji. Maksimum 3 biji saja. Kemudian siapa dah ambil ubat ni, jangan mengendali mesin ataupun kenderaan. Okay? Terima kasih kerana menonton.